Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah sebagai Ketua Negara. Keputusan pemilihan yang di-Pertuan Agong ke-16 diputuskan oleh mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu yang memutamadkan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sejarah ini seringkali dilakukan di mana dalam peraturan pelantikan jawatannya di-Pertuan Agong ini, dia adalah dalam bentuk penggiliran dan dia ada terma waktunya, iaitu selama 5 tahun pemerintahan seseorang yang di-Pertuan Agong. Amalan pelantikan ini satu kesinambungan dalam menjunjung sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Selaku yang di-Pertuan Agong, Baginda berperanan sebagai Ketua Agama Islam dan pemerintah tertinggi angkatan tentera bagi memayungi kesejahteraan dan keamanan negara. Lantaran itu, Baginda sering berangkat di kebanyakan acara rasmi kerajaan, sama ada di dalam mahupun luar negara, terutamanya pertemuan rasmi yang membabitkan kepentingan negara dan rakyat jelata. Peribadian Tuanku yang saya fikir begitu merendah diri dan turun ke rakyat. Kedua-duanya, Kebuahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Kebuahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Baginda berdua sangat tidak kekok bersama dengan rakyat. Malah Baginda begitu gemar turun ke bawah bertemu dengan rakyat jelata. Itu sebabnya Baginda tekankan apabila dijalankan apa-apa program dan aktiviti, pastikan program dan aktiviti itu memberikan impak kepada rakyat. Baginda banyak mewarisi sifat paduka ayahanda, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, yang merendah diri, prihatin dan dekat dengan rakyat. Berpaksikan pepatah raja dan rakyat berpisah tiada, Baginda mencemerduli menyantuni rakyat dengan mengedepikan protokol, khususnya ketika berlaku bencana alam. Sudah tentu saya ingin melihatkan negara kita dalam keadaan stabil, aman dan harmonis. Dan inilah antara perkara yang perlu saya ingatkan diri saya dan ingatkan semua rakyat tentang pentingnya kita hidup dalam keadaan bersatu dan yang lebih kita utamakan juga ialah segi kesejahteraan rakyat. So ini bukan hanya peranan Yang di-Pertuan Agong, malah ini peranan semua, baik daripada tampuk kepimpinan hinggalah setiap rakyat yang berada di dalam negara Malaysia. Selaku Yang di-Pertuan Agong, Baginda serta Pemaisuri ibarat payung tempat rakyat menumpang teduh. Seri Paduka Baginda diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Ketika berusia 20 tahun, Baginda pertama kali dilantik sebagai pemangku Raja Pahang pada 28 April 1979, iaitu sepanjang ayahanda Baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-7. Baginda menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ahmad Pekan dan Sekolah Menengah St. Thomas, Kuantan antara tahun 1965 hingga 1974 sebelum berangkat ke Eropah bagi meneruskan pengajian di Aldenham School, London pada 1975.
Pengajian baginda kemudiannya disambung dalam bidang ketenteraan di Royal Military Academy Sandhurst dan Worcester and Queen Elizabeth College, United Kingdom, sehingga baginda dianugerahkan Diploma in International Relations and Diplomacy. Baginda aktif dalam pelbagai bidang sukan. Namun, polo menyerlahkan bakat baginda di peringkat nasional dan antarabangsa. Baginda adalah Presiden Persatuan Polo di Raja Malaysia dan Presiden Kelab Polo di Raja Pahang. Minat baginda terhadap sukan polo ini bermula ketika berusia belasan tahun lagi. Baginda dikenali sebagai pemain polo yang sangat kalkulatif dan mampu membaca permainan dengan baik. Tongku dalam polo ni dia menang kalah suara gerul. Tapi main dalam game tu mesti main gila-gila lah. Tuanku sporting dalam padang, marah tu biasalah. Tapi tuanku ni memang berjiwa rakyat lah. Dia sporting semua orang, kalah menang, itu saya kedua. Dalam arena bola sepak, baginda pernah menyandang jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Di peringkat antarabangsa pula, baginda adalah ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN, AFF dan ahli jawatan kuasa eksekutif FIFA. Pada 6 Mac 1986, ketika menjadi Tengku Mahkota Pahang, baginda mendirikan rumah tangga dengan kebawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Baginda berdua dikurniakan 4 putra dan 5 puteri. Aura raja berjiwa rakyat begitu sinonim dengan kepribadian kedua pasangan diraja. Kebawah duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj, diputrikan di Istana Bukit Setulang, Johor Bahru pada 5 Ogos 1960. Baginda adalah anak ketiga kepada almarhum Sultan Johor, Sultan Iskandar. Menyusuri kehidupan Tuanku Permaisuri Agong, baginda tersohor sebagai seorang yang peramah dan mudah mendekati rakyat. Di kalangan rakyat Pahang, baginda dikenali sebagai individu yang sangat meminati bidang kulinari dan bertanggungjawab mengangkat martabat seni tenunan Pahang sehingga tersohor sebagai tenun diraja. Semenjak saya mengambil alih tenun Pahang, saya telah memberi nama yang baru iaitu Tenun Pahang Diraja. Ya. Kami ada Yayasan Tenun Pahang Diraja dan kami juga ada Badan Penasihat Badan Kebajikan Tenun Pahang Diraja. Di mana kami menjaga semua penenun-penenun pengusaha-pengusaha yang ada di Pahang. Dan sejak saya mengambil alih daripada tahun 2005, ya, memang kalau perempuan, tuan-tuan pun perasan, saya hanya memakai kain tenun Pahang Diraja untuk mana-mana majlis rasmi ataupun yang tidak rasmi. Baginda menghasilkan 3 buku resepi masakan tradisional Melayu iaitu Air Tangan Tengkupuan Pahang, Manisan Tradisional Pahang dan Masakan Tradisional Pahang. Istana Negara 28 Julai 2019 menyaksikan persiapan istiadat pertabalan apabila Sultan Pahang ke-6, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah menaiki tahta singgasana sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Oleh kerana istiadat pertabalan ini adalah satu istiadat yang begitu tinggi darjatnya, saya boleh katakan ianya adalah merupakan hari kebesaran yang utama bagi negara. Maka oleh sebab itu, segala perancangan dan persediaan haruslah dibuat dengan sungguh-sungguh dan melibatkan begitu ramai orang. Ianya meliputi persediaan dari segi adat istiadat, dari segi warkah persilaan yang mana rombongan utusan mengadap, ya, telah pun mengadap duri-duri Yang Maha Mulia Raja-Raja. Seorang demi seorang, termasuk juga dengan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri.
Buat pertama kali dalam sejarah pertabalan yang di-Pertuan Agong, persalinan Tuanku mempunyai estetika dan aspek sentimental tersendiri. Persalinan Muscat yang di-Pertuan Agong dibuat sama seperti yang pernah dipakai semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-7, almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan almarhum Sultan Iskandar Al-Haj sebagai yang di-Pertuan Agong ke-8. Inilah satu-satunya baju muskat yang dipakai oleh dua agung untuk istiadat pertabalan. Jadi bagi saya, bukan saja bapa mentua saya pakai, ayahanda saya sendiri pakai. Dan saya simpan bajunya. Harap-harap satu hari, kalau suami saya menjadi yang tuan agung, dia boleh memakai. Martabat kain tenun terus diangkat apabila menjadi pilihan Raja Permaisuri Agong sebagai persalinan pada hari pertabalan. Menariknya, persalinan berwarna kuning berpakan emas dan perak ini menampilkan motif rekaan eksklusif ilham baginda sendiri. Motif tenunan diserikan dengan colek jata Pahang dan pintang jata Johor sebagai simbolik penyatuan baginda berdua. Di sebalik keanggunan tenunan warisan ini, ianya dihasilkan oleh daya kreativiti tinggi penghuni penjara Penor dan penjara Bentong, Pahang. Masa pertabalan, pihak penjara kami semua, banduan semua, penghuni-penghuni ataupun kata, mesti pakai kain tenun yang dibuat oleh mereka. Tapi saya desain. Daripada situ saya keluar masuk penjara duduk dengan mereka dan desain satu-satu dengan pilih warna, pilih benang emas, benang perak, corak mana yang saya nak. Tiap-tiap dua minggu saya ada dalam dia duduk bersama banduan dan pereka-pereka iaitu warden-warden di sana. Penjara Penuh bermula daripada 2006 dan ada lagi pengusaha-pengusaha yang sebelum daripada kita. Tetapi Tuanku memberi penghormatan kepada kita untuk menghasilkan kain tenun ini. Ini merupakan satu sejarah untuk Jabatan Penjara Malaysia, khususnya Penjara Penuh dan juga Penjara Bentong. Jadi rata-rata banduan yang sebelum ini tidak tahu yang kain itu akan dipakai dan setelah mereka tahu, sesuatu yang amat mengembirakan mereka lagi. Apabila Tuanku sendiri yang datang memaklumkan yang kain ini akan dipakai sempena istiadat nanti. Pereka fesyen terkemuka, Datuk Rizalman Ibrahim yang diberi peluang menyiapkan persalinan ini juga teruja dengan kesungguhan baginda permaisuri dalam usaha memartabatkan tenunan Pahang. Sebenarnya pembabitan saya di dalam pembikinan baju pertabalan Kebahaduli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong ini selepas sebenarnya baginda sendiri membuat rekaan kepada tekstil tersebut yang mana telah pun disulam oleh penghuni-penghuni penjara di Penor dan juga di Bentong. Jadi Tuanku telah pun mereka corak tersebut, kraft tekstil tersebut dan juga memilih warna yang bersesuaian serta motif-motif colek pada tekstil tersebut. Jadi pembabitan saya bermula selepas saya menerima kraft tekstil tersebut iaitu kain-kain tenun tersebut daripada Tuanku di mana selepas itu baru saya bermula untuk mereka pembikinan baju tersebut. Kebahaduliyah Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 24 Januari 2019 oleh Majlis Raja-Raja dan 31 Januari 2019 mengikat sumpah jawatan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Bagi menutup istiadat mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi ini sentiasa di angkasa raya Tentera Udara Diraja Malaysia mewakili TUDM mungkin Kenal Hamdan Bin Ahmad akan memberikan konklusi dan juga penghargaan bersempena dengan istiadat mengarap panji-panji pada pagi ini. Ya, Cik Ismail, TUDM sebagai salah satu elemen pertahanan di dalam ATM dengan motonya sentiasa di angkasa raya memberi maksud yang jelas bahawa matlamat kita secara menyeluruh
adalah untuk menyedia, mengendali dan menggerakkan satu angkatan udara yang sentiasa bersedia dan berkemampuan untuk menonjolkan kekuatan kuasa udara demi memelihara dan menjaga kepentingan negara pada sebilang masa. Antara perkara pokok yang TUDM sentiasa tekankan adalah dalam pelaksanaan amanah dan tanggungjawab, mengekalkan dan meningkatkan tahap kesiagaan melalui peningkatan tahap kompetensi aset dan juga sumber manusia. Istiadat pembarisan mengarak panji-panji kebawaduli Maha Mulia Seri Paduka Baginda pada pagi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahawa TUDM bersama dengan tentera darat, tentera laut dan juga agensi-agensi lain akan sentiasa memberikan yang terbaik dalam menjayakan sesuatu misi dan ianya dilaksanakan dengan penuh kebanggaan dan bermaruah serta taat setiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara. Ya, sentiasa di angkasa raya. Terima kasih pihak Tentera Udara Diraja Malaysia bersama kami dalam istiadat mengarak panji-panji pada pagi ini. Sedia berkorban Tentera Laut Diraja Malaysia, penghargaan daripada TLDM. Ya, Ismail, seperti yang kita sedia maklum, TLDM terkenal dengan slogan sedia berkorban, yang mana slogan ini boleh didefinisikan sebagai sanggup menghadapi sebarang kesulitan dan dengan sukarela kehilangan sesuatu walau nyawa sekalipun demi untuk kepentingan nusa dan bangsa. Jika kita lihat pada sejarah wujudnya penggunaan slogan sedia berkorban, ini bermula apabila pasukan Strait Settlement Naval Volunteer Reserve ditubuhkan oleh kerajaan kolonial British untuk mempertahankan Singapura dan perairan Tanah Melayu pada tahun 1934. TLDM dianugerahkan status diraja oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 1952 dan dinamakan sebagai Tentera Laut Diraja Melaya dan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu sebelum diberikan nama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Pada hari ini, pertubuhan Malaysia. Di sini kita dapat lihat kesediaan atau kesanggupan anggota untuk berkorban demi kepentingan nusa dan bangsa semenjak sebelum Perang Dunia Kedua. Oleh itu, dalam bulan Mac 79, Majlis Angkatan Tentera telah memperakui penggunaan rangkai kata sedia berkorban sebagai cogan kata TLDM. Ismail. Ya, terima kasih Kapten Mahzam dan seterusnya Kenal Dr. Nizlan, gagah setia Tentera Darat. Ya. Jadi penghargaan daripada pihak Tentera Darat. Terima kasih. Sebelum itu, Angkatan Tentera Malaysia dalam istiadat mengarak panji-panji kewahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkolaborasi bersama dengan agensi-agensi luar dan kita telah mendapat kerjasama yang baik dan padu daripada pihak Polis Diraja Malaysia, Perbadanan Putrajaya dan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan dan Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Dan ini merupakan kolaborasi yang dan integrasi yang amat padu dan jutaan terima kasih kami dari pihak Angkatan Tentera Malaysia kepada semua agensi-agensi ini dan seluruh tenaga kerja dalam sama-sama kita menjayakan dan memastikan kelancaran istiadat pada pagi ini. Ingin saya nyatakan bahawa ATM yang merupakan benteng utama tonggak pertahanan dan kedaulatan negara yang mana kita sentiasa dan sebilang masa mempertahankan tanah air dari segala ancaman luar yang boleh mengganggu gugat keselamatan dan pertahanan negara. Maka dengan itu, bagi memelihara keluhuran dan keberadaban manusia dan kenegaraan, jalinan utama kolaborasi antara semua pihak amat penting demi menjayakan misi dan juga memelihara keharmonian, kesejahteraan dan kesepaduan rakyat. Maka dengan itu, konsep 4K iaitu ketaat setiaan yang tidak berbelah bagi, koordinasi dan kerjasama semua pihak serta keterampilan sahsiah kepribadian warga ATM penting dalam aspek ini. Maka dengan itu, cogan kata Tentera Darat gagah setia bersama-sama Tentera Laut dan Tentera Udara Diraja Malaysia, kita akan sanjung tinggi dan juga bertepatan dengan moto ATM iaitu sentiasa bersepadu, akan terus relevan, berdaya saing tanpa noktah dalam mempertahankan raja, agama, bangsa dan negara. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih pihak Angkatan Tentera Malaysia. Tahniah atas pengajuan istiadat mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Terima kasih diucapkan kepada Kenal Dr. Nizlan Muhammad dari Tentera Darat, Kapten Mahzam bin Ali TLDM dan juga Kenal Hamdan bin Ahmad TUDM bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih dan juga penghargaan juga kepada pihak
Angkatan Tentera Malaysia atas penganjuran bagi istiadat mengarah Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi hari kebetulan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diwartakan pada Isnin pertama Jun setiap tahun dan bermula tahun 2019 sehingga 2024 bagi tempoh 5 tahun pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Bersempena dengan sambutan ulang tahun hari kebetulan rasmi Kawaduliah Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merafak sembah setinggi-tinggi tahniah atas sambutan ulang tahun keputeraan rasmi. Dan dengan itu kita mengakhiri siaran istiadat mengarah Panji-Panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Assalamualaikum.